Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Husna Mutakiyah, laboran lab komputer di Nurul Fikri Boarding School Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara menambahkan ukuran kertas pada Word, Excel, atau PDF. Di sini saya mengambil contoh untuk menambahkan ukuran kertas F4 pada Word, Excel, atau PDF. Pertama-tama, kita buka control panel terlebih dahulu. Start, langsung ketik saja control panel. Lalu ada view devices and printer. Lalu kalian cari printer mana yang kalian pakai. Di sini saya memakai Epson L3150 series. Lalu kita klik kanan. Di sini ada printing preferences. Lalu ada user defined di sini, document size user defined. Lalu kita klik user defined. Nah, di sini kita ganti nama paper size-nya menjadi F4. Lalu ukurannya kita ganti milimeter dulu. Ukuran F4 itu adalah 210 dan height-nya 330. Lalu kita save. Lalu oke. Lalu oke. Nah, nanti pada Word akan tertambah dengan sendirinya ukuran kertas F4. Size-nya di bawah, paling bawah ada ukuran F4. Di Excel juga sama. Maka akan ada ukuran F4. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.